Selamat pagi, bos. Selamat. Kenapa dari kau beli? Dah bedal, bos. Apa lama? Tak siapa ke ataupun betina mana ke nak pergi tawarkan lipstick kat baju saya. Saya balik rumah, dah mengamuk. Habis pekakar rumah, berdesuk pergi. Siapa anda dalam lipstick tu? Jangan-jangan si Noria, bos. Pulang kau. Si Noria lah, Biba lah, Jizah lah. Kau nak menari tak mau jaga. Ni kau datang nak apa? Nak minta cuti, bos. Cuti? Ya. Saya nak pergi hospital, nak ambil injection, takut kena blood poison. Blood? Kau ni gila kah? Bukan dia pukul dengan besi. Arai, tumbuk dari kau. Sudah pergi ke rumah. Cuti kau ni. Kau ni nak munting dengan saja. Itulah. Gila perempuan sangat. Sekiah lah. Nuriah lah. Halo, Mr. Charlie. Hidu. Saya panggil saja kau cerah jatuh. Mana tak nak jatuh, lu pekit macam kau. Hello, Mr. Talib. Pelan-pelan panggil lah. Sorry, Mr. Talib. Saya lain kali pelan-pelan panggil. Hello, Mr. Talib. Lu mau cari bos kah? Amat. Apa macam panggil? Hello, Mr. Talib. Cacang. Nanti ah, saya perlu panggil. Bos, Cik Siti datang, bos. Cik Siti? Ya, bos. Cik Siti mana pula? Itu yang bawa payung tu. Oh, ya. Cik Siti Linggam, ya? Ya, bos. Panggil dia naik atas ke? Banyak aku takut ke? Wah, action lah, bos ni. Mentang-mentang dah masuk 5,000 timing. Panggil dia naik dah. Baiklah, bos. Ya, bos panggil naik atas. Saya atas pergi. Ya, amma. Hey, apa yang kau bisik-bisik tu? Ha? Kau ingat apa? Bos kita ada hutang Cheti ke? Saya tak cakap apa-apa, Cik Saleh. Dia orang yang cakap. Hey, Bahlul. Bukan bos hutang Cheti. Kau tahu si Cheti tu hutang dengan bos kita. Sudah, duduk. Buat kerja masing-masing. Cucu cembulan, ribu-ribu bintang langit, mari ribu. Hati saya cenang, ini hari buka banyak cerindu. Ayah? Ya? Sudah selesai semua? Saya ini hari hati banyak cenang, hutan semua sudah selesai. Ribu-ribu bintang mari, hati banyak cuka boci sudah kaki. Saya wabang-wabang. Kau tengok, bukan dia datang bayar hutang aja. Dia belajar nyanyi tu. Dia nak masuk bintang radio tahun depan. Kau orang pun kalau ada ti nak masuk peraduan menyanyi, pergilah belajar macam Cheti tu. Hello. Ya, bos. Ni atas kejap. Ada apa, bos? Salih. Sekarang, barulah senang hati aku. Cik Siti pun dah selesai, Cik Norma pun dah selesai. Sekarang kau siapkan kereta, kita nak pergi melawat ladang, okey? Okey, bos. Anak siapa ni, makcik? Ini anak saya, bos. Dia sakit. Kalau sakit, kenapa tak bawa dia pergi hospital? Saya ni gaji hari, bos. Kalau bawa dia pergi hospital, gaji saya kena potong, bos. Andor? Ya, bos. Andor,
Hari ni makcik ni pergi hospital, jangan potong gaji dia, ya? Baik, bos. Nah, ambil 10 ringgit untuk ubat, ya? Terima kasih, bos. Pakcik, bos, pakcik ni dah uzur, dah tua. Tak berat ke kerja macam-macam ni, pakcik? Kena cari makan, bos. Pakcik ni berapa lama dah kerja di ladang ni? 40 tahun, bos. 40 tahun? Benar, itu bos. Semenjak bapak saya menjadi pengurus di sini? Benar, bos. Tak mandur? Ya, bos. Mandur. Mulai hari ni, gantikan kerja pakcik. Beri dia kerja yang lebih ringan lagi. Baik, bos. Pakcik dalam 40 tahun ke, berapa hari, berapa kali pakcik pernah dapat cuti? Belum pernah satu hari cuti, bos. Tuan Mandur? Ya, bos. Sebelum pakcik ni dapat kerja baru, bagi dia cuti. Satu minggu gaji jalan. Baik, bos. Ha? Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur, bos. Selamatlah, bos. Murah rezeki, bos. Bos. Ha, Pak Karim, ada hal apa? Malam esok saya nak jemput bos datang makan kenduri di rumah saya. Anak saya nak pekatan, bos. Pukul berapa, Pak Karim? Pukul 8, bos. Duit cukup tak? Tak cukup, bos. Kurang RM50, bos. Baiklah, Pak Karim, dia datang ofis ambil duit, ya. Bos. Terima kasih, bos. Bos, terima kasih. Allah Ta'ala sajalah yang panjangkan umur, bos. Amin.